Halo juragan, di sini dengan Iqbal. I'm back again. Jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe. Selamat datang kembali di channel Jurtek. Ini ada speaker dari Super. Dibacanya Super ya. Ini merek dari Prancis. Dia punya fitur yang unik, terus bentuknya juga lucu. Ini kayak anak kecil, ini rambutnya belah tengah gitu. Dan harganya ini 299.000, 300.000 harga speakernya. Cukup murah dan dia punya beberapa fitur nih, kayak dia ada tombol gitu buat selfie. Jadi kalau kita udah pairing smartphone kita sama si speaker ini, tombolnya itu bisa dipakai selfie. Terus si mukanya ini yang warna putih ini bakal nyala. Terus dia bisa stereo pairing. Stereo pairing adalah kita bisa menyatukan dua speaker menjadi satu suara. Amazing sound, oke? Nanti kita tes kalau amazing soundnya itu. Dia namanya Super Boy Mini. Dan dia berukuran 3 watt powernya. Nah ini katanya bisa pairing dua gini. Nah di belakangnya ada tulisannya tuh, cocok untuk traveling. Nah wajahnya bisa nyala, bisa pakai, bisa jadi selfie remote juga. Kita lihat ini yang merah, kecil, lucu, lucu sekali ini. Oke, di dalamnya ada apa lagi? Kita tarik langsung ya. Di dalamnya kita dikasih buku-buku, ada kartu garansinya juga 2 tahun. Kalau misalkan mau cek langsung di kolom deskripsi ada ya link pembeliannya. Kita dikasih tali seperti ini dan kabel data tipe micro USB untuk ngecas si Super ini. Super Mini Boy. Boy Mini ya. Super Boy Mini. Nah, ini bisa kita gantungin di tangannya. Nanti dia wajahnya itu menyala dan ini tangannya bisa kita gerak-gerakin tuh. Bisa naruh sesuatu juga di sini. Di bagian bawahnya ada Super Boy. Nah ini untuk tombol selfie-nya ya. Ntar kalau udah connect bisa pencet ini untuk selfie. Terus ada lubang buat ngecasnya. Oh, kepalanya juga bisa diputar-putar. Jadi kepalanya bisa dikesiniin. Misalnya dia nengok kesini terus dia kota gitu. Kayak ngajak, ayo berantem sini guys. Kita coba hidupin ya. Wih, ngomong. Hi, I'm on, katanya. Gampang sih nge-pairingnya, cuman buka aja Bluetooth di HP Agan. Oke, Bluetooth. Tungguin dulu. Nah, terus ada Super Mini Boy namanya. Dia langsung bilang, I gotcha, katanya. Coba kita setel musik dulu. Nyobain. Volumenya ini masih kecil banget, kita pulin. Keras juga. Oke, ternyata satu buah Super ini, Super Boy Mini ini udah keras banget, apalagi kita pasang dua. Nanti kita coba pairing ya. Kita lihat warna lainnya. Jadi ini warna merah yang tadi, terus ada warna biru dan ada warna hitam seperti ini. Jadi kalau mau pairing dua speaker langsung jadi stereo, tekan selama 3 detik dua-duanya, kedua-duanya, tekan tek. Setelah 3 detik nanti dia ngomong kan, I'm ready katanya. Nah, baru konekin ke salah satu aja udah cukup. Nah, nanti dia akan connect seperti ini, nyala dua-duanya. Nah, ini lampunya kelihatan warna merah. Yes, berubah-ubah tuh hijau. Oke, kita coba maksimalin suaranya. Keras sekali. I'm
Yes, keras sekali dan suaranya juga bagus. Bassnya mungkin memang kurang kencang, tapi ya karena ukuran cuma segini dan ini cuma 3 watt ya. Tapi untuk sekecil ini 3 watt ini oke banget, keras dan asingnya itu bisa di pairing, jadi suaranya bisa lebih keras lagi. Oke, saya rekomendasiin ini Super Mini Boy Boy Mini X3. Nanti mungkin selanjutnya saya bakal coba yang X5-nya, yang X3-nya ini aja udah bikin saya senang. Ini buat hiasan gitu bagus, terus multifungsi juga, bisa dipakai buat selfie juga. Dan barang selanjutnya dari Super adalah kabel data yang sangat lucu ini. Ini kosong. Kabel data yang sangat lucu ini ada warna biru, merah, hitam, dan gold. Kenapa kabel data ini sangat lucu sekali banget? Karena dia bentuknya seperti gurita. Dan ini cocok banget buat power bank teman-teman atau adaptor teman-teman. Jadi tinggal colokin aja ini satu plus. Kita bisa ngecas di micro USB, USB type C, dan lightning connector. Harganya juga murah. Ini cuman 60 ribuan. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi segini dulu Super Boy Mini dan Super Octopus Multi Cable. Ini barang-barang yang mantap sih, udah resmi juga di Indonesia. Dan langsung mampir di kolom deskripsi ada. Segini dulu untuk info kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno cabut. Thank you, Gan.